Sudarlun Jalan Kecamatan Sekrak yang menghubungkan 7 desa tepatnya di Dusun Lubuk Berte, Kampung Lubuk Sidup, Kabupaten Aceh Tamiang dilaporkan mengalami longsor sehingga menutupi seluruh badan jalan sepanjang 20 meter dengan ketinggian mencapai 3 meter. Akibatnya akses transportasi warga terhambat. Akses jalan ini merupakan jalan utama yang dilintasi warga 7 desa, Kampung Tanjung Gelumpang, Sikumur, Pematang Durian, Juar, Sulum, Kampung Sukamakmur, dan Kampung Bali Karang. Datuk Tanjung Gelumpang Syahlan berharap BPBD, Dinas PU, dan unit alat berat di bawah DPKA Aceh Tamiang segera mengirimkan alat berat untuk mengatasi tanah longsor tersebut agar akses transportasi warga lancar kembali. Dari Kuala Simpang, Syedaralun untuk Serambion TV.